sahabatku. Rakyat Indonesia, kini Ibu Pertiwi memanggil kita sebagai anak-anak bangsa untuk pertahankan tanah air. Demi tanah airku merdeka 100%, kami kan terus berjuang. Revolusi belum selesai, revolusi ekonomi jalan kita. Demi tanah airku kan ku berjuang sekuat tenaga dalam barisan perjuangan peta pembela tanah air satu komando. Tuhan ridhoilah perjuangan ini agar kami menjadi bangsa yang merdeka 100% di atas tanah air Indonesia. Demi tanah airku kan ku berjuang sekuat tenaga dalam barisan perjuangan peta pembela tanah air satu komando. Demi tanah airku kan ku berjuang sekuat tenaga dalam barisan perjuangan peta merdeka 100%. Nah, itulah kira-kira saudaraku, ya, terkait masalah Habib Bahar. Jadi sudah ada aparat Polri yang ke sana yang mendatangi kediaman Habib Bahar bin Smith. Ulama kita semua kawan. Saya hormat kepada aparat Polri, ya hormat kepada aparat Polri yang bergerak cepat ya mengusut kasus teror yang ada di kediaman Habib Bahar bin Smith beberapa waktu lalu. Ya. Jadi itu yang buat teror itu penakut, pengecut. Yang buat teror itu pengecut. Nah, di sini saya melihat, kalau kita lihat videonya kawan, bagaimana seorang sosok ulama muda Habib Bahar bin Smith yang begitu dekat dengan siapapun, merakyat, memasyarakat, dan kedatangan Pak Polisi pun disambut dengan sangat hangat. Tentunya pasti dari pihak Polri sebelum datang itu pasti menyampaikan dulu ke sesuatu, ya ada pesan dulu, ada atau ada utusan dulu ke Habib Bahar bahwa akan datang rombongan polisi ya naik mobil
dalam rangka untuk mengusut ya teror yang terjadi di kenan Habib Bahar bin Smith. Jadi di sini saya melihat bahwa aparat Polri ini selain profesional dalam melaksanakan tugasnya, ya, ini profesional kan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi penuh dengan kehangatan, penuh dengan persaudaraan. Inilah yang doktrin dari hasil pemikiran dari Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Pak Listio. Inilah ya wajah Polri yang ada sekarang ini yang kita lihat, bahwa selain profesionalisme ditingkatkan dalam melaksanakan tugasnya, tanpa pandang bulu siapapun rakyatnya. Maka kalau pernah dulu itu ada tagar percuma lapor polisi, itu tagar yang tidak baik, pernah viral. Karena bagaimanapun polisi akan menyelesaikan masalah sesuai dengan bidangnya, fungsinya. Kita lihat Abi Bahar ya, beliau begitu sederhana, sederhana, baik dalam penampilan. Ya mungkin kalau pas ceramah-ceramah ada yang mungkin terlalu keras dan ada yang tersinggung ya, apalagi yang hal pribadi, mungkin ke depan semoga dengan banyaknya kritikan-kritikan dari berbagai pihak, insya Allah ulama kita ini yang masih sangat muda, Habib Bahar bin Smith, insya Allah ya, dengan berjalannya waktu saya yakin akan semakin bijak dalam menyampaikan sesuatu. Ini semua proses. Ya. Kita contoh ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab mungkin di awal-awalnya sangat-sangat keras, tetapi berjalannya waktu beliau sudah memberikan contoh ketika ke kita. Sampai keluar kata-kata, bantu siapapun tanpa mengenal agama, suku, ras, etnis, antar golongan yang bisa dibantu, apalagi bencana. Jadi setiap manusia itu punya fase. Ya, dari umur berapa ke umur berapa, dengan meningkatnya bertambahnya umur, dengan bertambahnya ilmu, fase-fase akan dilalui. Maka setiap orang yang sadar akan ilmu, maka fase ini terus melewati dan semakin bijak. Nah, kita lihat cucu Nabi, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau saya melihatnya, Abi Bahar memang semangatnya itu terlalu semangat ya kan, karena di saat usia muda. Tapi saya punya keyakinan dengan terus bertambah umur, terus bertambahnya ilmu, yakinlah. Kebijakan bijak dalam menyampaikan sesuatu itu akan pasti akan nampak. Yang tidak berubah adalah keyakinannya untuk mencapai kebenaran, untuk mewujudkan suatu kebenaran, memperjuangkan suatu keadilan agar tegak, itu yang tidak bisa berubah. Tapi mungkin dari nada dan cara ucapan itu bisa saja berubah dari tekanan-tekanan suara dan sebagainya dengan berjalannya waktu. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri, tidak sedikit yang mengkritik ya. Ya, mudah-mudahan ulama besar kita ini ya, Habib Bahar bin Smith diberikan umur yang panjang dan juga bisa mau menerima kritikan-kritikan, khususnya bagi mereka yang mungkin terlanjur membenci Habib Bahar. Ya, tapi itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, seorang nabi, utusan, masih butuh sahabat. Maka kita kenallah banyak sahabat nabi, banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kenapa butuh sahabat? Ya, karena kembali lagi, hadirnya seorang sahabat adalah untuk mengingatkan jika ada yang khilaf, mungkin ada yang salah. Tapi saya yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling suci di muka bumi ini, menurut kita yang muslim, beliau tidak pernah khilaf.
beliau, karena beliau dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi sahabat ini yang banyak khilaf. Tapi kenapa butuh sahabat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai manusia biasa seperti kita semua. Namun kelebihannya Rasulullah yaitu dipercaya sebagai utusan, sebagai rasul, penyampai ya keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya di sini Rasulullah pun sebagai manusia biasa juga butuh sahabat untuk menyebarluaskan ajaran-ajarannya melalui para sahabatnya yang terdekat, keluarganya, keturunannya, sampailah ke kita sekarang. Nah, ini kawan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling sempurna, manusia paling suci dibanding daripada kita semua. Itu sudah jelas. Maka saya yakin Rasulullah tidak pernah khilaf, karena Rasulullah bergerak berucap karena tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelahnya seperti kita termasuk keturunan Rasulullah, ya pasti pernah khilaf, pasti pernah salah. Nah, dari situlah kekhilafan dan kekurangan kita saling mengisi. Kita saling mengisi sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sebagai seorang umat, sebagai orang yang ingin menambah ilmu. Karena yakinlah, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, saya ulangi, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita sebagai manusia biasa yang ada di era sekarang ini pasti, nah, dari kekurangan itulah, dari kelebihan itulah kita saling mengisi jika ada kekurangan masing-masing. Ya, kita doakan ya Habib Bahar bin Smith semoga diberi keselamatan dan kesehatan selalu, kawan. Dan kita juga doakan aparat Polri yang datang ke sana dan seluruh aparat Polri sampai ke Kapolri, Pak Jenderal Istio, doakan agar mereka-mereka semua juga diberi keselamatan, kesabaran, kesehatan, dan terlebih lagi kepada kita semua, seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, kita doakan agar bangsa kita terus selamat dari perpecahan. Ini kawan, berhentilah saling mengadu domba dan saling menghasut yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Ya, lihat keadaannya begini, saya sengaja memang perlihatkan begini, kawan. Terima kasih. Bagikan videonya dan sekali lagi salam hormat buat aparat Polri yang penuh kehangatan, penuh kekeluargaan datang ke tempatnya Habib Bahar bin Smith. Bayangkan, lihat kawan. Penuh kekeluargaan. Kalau permasalahan-permasalahan hukum biarkan itu berjalan, tapi saya yakin masih ada jalan lain. Demikian kawan, merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.